Halo guys, apa kabar kalian semua? Masih bertemu dengan Mimin. Di hari ini Mimin akan sampaikan berita Timnas Indonesia. Tapi sebelum nonton jangan lupa subscribe ya guys. Oke, kalau sudah mari kita lanjut. Halo guys, apa kabar kalian semua? Masih bertemu dengan Mimin. Di hari ini Mimin akan sampaikan berita Timnas Indonesia. Tapi sebelum nonton jangan lupa subscribe ya guys. Oke, kalau sudah mari kita lanjut. Miss Victor Joseph Hilgers, yang lebih dikenal dengan nama Miss Hilgers, adalah seorang pesepak bola yang baru-baru ini resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Miss Hilgers resmi mengambil sumpah kewarganegaraan bersamaan dengan pemain lainnya, Eliano Reijnders, di Kedutaan Republik Indonesia yang terletak di Brusel, Belgia. Pengambilan sumpah tersebut berlangsung pada Senin, tanggal 30 September tahun 2024. Miss Hilgers berposisi sebagai bek tengah untuk klub Eredivisie, Twente, dan tim nasional Indonesia. Proses naturalisasinya menjadi sorotan publik karena ia merupakan pemain yang dikatakan punya potensi besar dan memiliki kemampuan mumpuni bagi tim nasional Indonesia. Miss Victor Joseph Hilgers atau Miss Hilgers lahir pada tanggal 13 Mei tahun 2001 di Amersfoort, Belanda. Bek tengah itu adalah keturunan Indonesia melalui ibunya, Linda Tombeng yang berasal dari Manado, Sulawesi Utara. Sejak kecil, Hilgers mengaku dibesarkan dengan budaya Indonesia melalui keluarganya yang tinggal di Amersfoort tersebut.